Halo, balik di Udah Niko. Kita lanjutin pembahasan SBMPTN 2018 Fisika ya. Nomor 16, tipe yang berikutnya yaitu kode nomor 470. Posisi benda sepanjang sumbu X, XT sama dengan -4T plus 2T kuadrat dengan satuan posisi X dalam meter, satuan waktunya dalam detik. Pada selang waktu T sama dengan 0 detik sampai T sama dengan 3 detik, yang ditanya adalah jarak tempuh dan laju rata-rata. Oke, jarak tempuh dan laju rata-rata. Jarak tempuh tentu kita bisa cari dari posisi awal dan posisi akhir. So, kita masukin saja saat posisi awal. X saat posisi awal, X saat waktunya 0. Oke. Sama dengan ganti T-nya sama dengan 0. 0 habis. 0 habis, ya udah 0 berarti. Terus masukin saat X-nya saat T-nya sama dengan 3. Ganti aja T-nya jadi 3. -4 kali 3 -12. 3 kuadrat 3 kuadrat kali 2, 3 kuadrat 9 kali 2 18 -12 plus 18 sama dengan plus 6. So, perpindahannya juga berarti 6 kurang 0, ya 6. Oke, okay, so jaraknya atau perpindahannya adalah 6. Oke, okay, so bisa buang ini, bisa buang ini. Sekarang yang ditanya adalah laju rata-rata. Oke, okay, laju rata-rata kan kecepatan ya. Berarti kan ini adalah berapa perubahannya, perubahan jaraknya atau perpindahannya dibagi perubahan waktunya. Oke, okay, so 6 dibagi waktunya dari 0 sampai 3, ya 3. So, kecepatan rata-ratanya adalah 2 meter per second. Jarak tempuhnya 6, kecepatannya 2. Jawabannya adalah C. Oke, gampang toh. Kita lanjutin ke tipe berikutnya.